bagus. Langau satu cubaan terus dan gol! Secara tiba-tiba, Muhairi yang langsung tidak dicabar membuat satu. Jika kita dapat lihat pertahanan Melaka sedikit hilang fokus. Jaya nampaknya dapat dikawal dengan baik. Seterusnya dilarikan oleh Mahiri Ajibau. Mahiri sekarang ini satu cubaan terus. Memilih gegar. Di manakah arah sepakan Mahiri? Peluang untuk Mukhari Ajmal. Mukhari. Oh, ketat. Mukhari. Terkena tiang gol. Sabah dan Selangor yang masih lagi 0-0. Mukhari Ajmal dengan satu lecongan. Placing yang cukup sempurna. Percaya untuk menewaskan Khairul Fahmi Jeman. Agak jauh kedudukan ini, namun Mukhari dengan rembatan yang cukup padu. Lecongan yang baik yang dilakukan Mukhari Ajmal. Dapatkan jaringan pertama untuk pasukan pelawan. Mark untuk Mukhari. Percubaan Mukhari cantik. Mukhari Ajmal. Rembatannya kali ini nampak mengumpul 43 mata dengan rekod 13 kemenangan. Oh, cantik. Terkena tiang gol. Oh, Quentin Cheng juga turut memiliki peluang. Percubaan Mukhari. Membaca rembatan left. Kita nantikan. Pekan dari Mukhari Ajmal. Flying header dari Alisson. Yang dilakukan oleh Mukhari meletakkan bola di dalam sisian. Tetapi terlihat sayang sedikit. Mahiri Ajmal, Arif Fazilah perlu berhati-hati. Oh, dapat pada Mahiri Ajmal kali ini. Bahaya untuk teruskan. Dan itu dia. Bagaimana agaknya? Oh. Din. Mahiri, umpanan mencari Alisson Kayon. Satu acah dari Alisson Kayon untuk Enta Aung. Maka untuk Mukhairi di hidang. Namun, sudah ada pun. Cari Mukhairi sebelah kanan antaranya. Kawal di situ di Trin. Dan diinginkan tidak mau. Kita lihat bagaimana mungkin kaki yang tinggi yang dilakukan oleh Mukhairi ke atas Sharon Nizam sebentar tadi. Ya, mungkin sudut Mukhairi Ajmal. Mukhairi